Di Sabtu pagi hari ini. Tuhan yang harus mau bertobat sih. Dadah.
mora yadre saya sa jendeka ojeros rumah cinta mereka. Betul saya mora bodku saya dah guru besar kebar atau anenet guru. Besar rumah nong naget anjat kebay. Betul saya orang muda. Ada saya ngosir lah anda bok moros. Ojek jauh dong bok mekani. Betul saya juga saya ngosir lah apa tak tahu. Kita semua untuk hari ini. Dan hari ini juga tanggal 29 tahun bulan Oktober tahun 2022. Hari ini saya selaku Ketua Majelis Tahrir Medotka meminta tim Wastori untuk membawa seminar Wastori tentang raja-raja dan para nabi untuk hari ini. Dan hari ini hari yang bagus sekali. Dan hari ini kita seminar ini suatu berkat, dan seminar hari ini seminar kepemimpinan untuk orang Israel. Tapi bagaimana untuk kita di suku Meyak supaya kita juga kita punya pemimpin satu untuk kita orang Meyak dan juga untuk orang suku Arfa GPKI supaya kita juga pemimpin. Kita punya pimpinan jadi bangsa-bangsa lain untuk hari ini. Ya, seperti itu, dan kita punya hari ini juga ucapan terima kasih untuk kita punya tim-tim Wastori. Dan hari ini juga Tuhan panggil dari pemrasoran dari pemuda di kata sepuluh MDMA atau sebelas MDMA untuk Tuhan bisa pakai jadi saluran berkat untuk orang Meyak dan juga seluruh GPKI Indonesia. Terima kasih. Ini sekian dari saya dan waktu ini saya kembalikan. Shalom, selamat sore, Tuhan berkati kita semua. Oke. Terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan cepat terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami dalam langkah melaksanakan kegiatan Wastori Meyak di Ikatan Seluruh Magister Meyak. Sudah berjalan dari kisah Yusuf, kisah Abraham, kisah Musa, kisah Raja-Raja, dan hari ini, ya, kisah Raja-Raja hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang terus hadir sehingga semua kegiatan ini berjalan dengan lancar bersama dengan Ketua Ikatan, Pak Musa yang memberikan dukungan. Sehingga kegiatan di mana-mana kami sudah melaksanakan. Dan luar biasa, Tuhan memimpin Pak Musa sebagai pimpinan ikatan dan kami sebagai tim yang bekerja di bawah ikatan. Dan kami terus bekerja bersama sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Dan kami percaya bahwa hari ini sudah kami sudah finish dengan kegiatan seminar Wastori Raja-Raja dan para nabi. Hari ini sudah terakhir dan kami siap untuk melanjutkan untuk hari Yesus yang bahasa kita berbahasa Yesus pada bahasa Meyak. Dan kami percaya bahwa inilah bahasa Meyak adalah bahasa kepala burung di Manokwari. Dan kami siap untuk melaksanakan. Kami sebagai tim Wastori Meyak bersama dengan ikatan dan tim
yang tadi kami sudah bentuk. Oh, kami siap untuk bekerja bersama dan kami lanjutkan pelayanan ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang turut hadir dengan semua kegiatan. Ya, kami syukur hari ini dan kami lihat persiapan untuk kami punya majelis daerah, 10 majelis daerah yang kami siap untuk dalam raja-raja, buku raja-raja hari ini dan persiapan untuk Yesus bicara bahasa Maya. Dan kami minta-minta kamu punya teman-teman pemuda-pemuda yang ada di majelis daerah, 10 majelis daerah ini untuk kami kerja bersama untuk kerja ke depan. Dan kami rencana syukur sudah Tuhan bantu kami sampai kami punya program ini jalan dengan baik. Itu saja yang saya sampaikan.